चेक फ्रॉम लाइफस्टाइल, कैसे हैं आप? कभी कभी रेडियो पे अपनी आवाज सुनी नहीं, ठीक साउंड करती है? आप प्लीज लेटर्स लिखें, ईमेल लिखें कि प्लीज हर शो जो है शाहरुख खान से कराएं। Mengagumkan inilah reaksi Shah Rukh Khan saat menonton video Putri Aryani pada final AGT 2023. Baru-baru ini tersebar video Putri Aryani di final AGT 2023 direaksi oleh King of Bollywood yaitu Shah Rukh Khan, di mana video reaksi tersebut luar di televisi atau media India. Di mana Shah Rukh Khan sangat terharu saat menonton video Putri Aryani tersebut dan mengungkapkan bahwa ini penyanyi yang saya suka di AGT tahun ini. Tapi sayangnya masuk empat besar ini penyanyi level dunia meski tunanetra tapi suaranya memiliki power yang sangat luar biasa, ungkapnya. Rasanya ingin berteman dan saya ingin mengenal keluarganya. Biasanya penyanyi seperti ini jadi rebutan produser luar negeri karena sangat jarang wanita unik seperti ini, suaranya bagus penuh dengan karakter. Putri Aryani telah menyelesaikan perjalanannya di ajang pencarian bakat America Got Talent 2023. Pada babak empat besar gagal menjadi sang juara, Simon Cowell berikan pujian dan semangat untuk Putri. Belakangan ini nama Putri Aryani tengah menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bakat dan prestasi luar biasa yang dimiliki oleh gadis 18 tahun itu. Padahal selalu menampilkan penampilan spektakuler hingga membuat para juri dan penonton terpukau, Putri harus menyelesaikan perjalanannya di AGT 2023 pada babak empat besar. Ada dukungan dari Simon Cowell untuk Putri. Simon mengatakan bahwa perjalanan Putri menuju kesuksesan masih panjang dan banyak kesempatan yang bisa dia dapatkan dengan bakatnya yang luar biasa. Dia Putri sangat berbakat, aku hanya ingin mengingatkan dia bahwa kamu berumur 18 tahun di AGT. Tetap semangat Putri, kamu telah membanggakan masyarakat Indonesia. Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.